kesan harian saya adalah memastikan bekalan stok diesel serta proses perolehan berjalan dengan teratur dan mengikut polisi perolehan yang ada. Semasa tragedi Tan Duo, semasa saya bertugas di Sabat, di mana FGB Transport secara langsung terlibat dalam operasi bantuan kemanusiaan, di mana lori kita telah diarahkan untuk membawa pengangkutan barang makanan dari Lahad Datu dan Tawau untuk dibawa masuk ke dalam zon perang. Bahagian yang paling saya suka adalah bahagian operasi kerana cabaran kerja dan tugasan harian sentiasa berbeza. Semasa bertugas di operasi Sahabat, saya berpeluang menjaga operasi jeti yang mana satu-satunya jeti kepunyaan Felda yang diuruskan oleh FGB Transport berada di Sahabat. Suasana tempat kerja yang sangat harmoni, di pejabat seolah macam satu keluarga.